지한 시간들대로 힘든 적도 있어. 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아. 때론 오해하고 서로 미운 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아. 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아. 아침 창문 틈으로 날 비추는 햇살과 같아. 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사람이 되어. 언제나 나의 곁에 늘 있어줘. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Suki Manjambi Channel. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat tentunya, dimudahkan dalam segala urusan, diberi rezeki yang barokah dan kesehatan, serta dimudahkan dalam beraktivitas sehari-hari teman-teman. Kita hari ini kembali ke Batang ini ya. Setelah saya sekian lama menunggu dan menunggu, ternyata perubahan ini tidak kunjung selesai. Dulu pernah dipangkas, diberi insek fungisida, insektisida, dan sempat membaik beberapa putaran pelepah ya. Namun ternyata kembali seperti ini. Dan ini semestinya tidak terulang ya, busuk pupus yang seperti ini, karena usianya sudah dewasa. Dan saat usia dewasa itu semestinya pupusnya itu sudah kuat, tidak lemah ya terhadap serangan hama ataupun jamur. Namun kita melihat pupusnya cenderung semakin parah. Itu berbeda dengan yang lain yang sudah tidak ada lagi kasus busuk pupus di usia seperti ini. Ini diidentifikasi ya, saya kira-kira, karena kita bukan ahlinya, namun hanya menerka-nerka. Kemungkinan ini adalah Crohn's disease, karena di saat usia sudah hampir 3 tahun masih bermasalah dengan busuk pupus. Dan yang parahnya lagi, pupus yang terlihat kuat itu sudah terinfeksi teman-teman. Kita akan lihat seperti apa. Oke ya teman-teman, ini adalah penampakannya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya harap untuk subscribe, like, dan komen di channel ini agar channel ini terus berkembang ya teman-teman semuanya. Dan semoga video-video yang saya bagikan menjadi pengalaman buat teman-teman yang ingin berkebun sawit dan tentunya meminimalisasi sedikit mungkin kesalahan. Karena cukup saya yang mengalami, jangan sampai teman-teman yang petani pemula seperti saya dulu itu mengalami kasus yang tidak diinginkan ya tentunya ya. Oke teman-teman, ini kemarin sempat dipangkas ya. Ini dipangkas, ini bukan dipruning ya, ini bekas pangkasan. Karena dia pelepahnya sudah membuka lagi yang atasnya, makanya pupusnya jadi seperti ini. Dan ini adalah pangkasan yang terakhir, yang diumbutnya ini teman-teman. Dan itu juga
Nah itu yang terakhir. Dan yang atasnya ini sudah pelepah bagus kemarin, karena dibantu dengan insek juga, pakai fungisida juga. Jadi ini kalau kita lihat buahnya ya, tuh seperti itu. Bijinya tidak sempurna teman-teman, cenderung kempet, tidak padat ya buahnya. Kalau kita lihat pupusnya seperti ini sudah tinggi ini teman-teman, susah. Nah ini pelepah yang ini yang nampak kokoh ini sebenarnya sudah sakit ini teman. Nah, dan di sini tidak terdapat kutu-kutu ataupun binatang-binatang ya, nampak sehat tapi sakit. Yang ini sudah terinfeksi dan sudah parah. Ini sangat mengganggu proses pertumbuhan dan juga proses generatifnya ya, pembuahannya. Kita bisa bandingkan ke batang yang normal, inilah buahnya seumuran dia, nanamnya serempak. Nah ini buahnya sudah segede itu, padat-padat. Kita lihat batang yang sebelah sini. Itu ya, sama. Itu sangat berbeda sekali. Kita akan lihat yang sebelah sini. Itu ya, teman-teman. Wah, penampakannya. Jadi yang lain sudah normal, tapi dia buahnya nggak normal. Itu karena disebabkan faktor daunnya. Daunnya sakit, otomatis buahnya ikut nggak normal. Itu sangat menyedihkan ya teman-teman. Di sini saya saranin buat bibit-bibit yang tidak normal, diseleksi dari awal, jangan sampai tertinggal seperti ini. Ini kemarin saya punya harapan sedikit waktu di posisi ini teman-teman. Sepertinya dia memberi harapan ya, karena daunnya sudah sehat dan normal. Namun beberapa bulan kemudian muncul daun berikutnya yang bentuknya seperti ini, sengkleh teman-teman, dan kemudian semakin parah. Dan kasus ini dari kecil sudah berulang kali kita kendalikan normal, ulang lagi, kendalikan normal, ulang lagi. Sudah dikasih insektisida, fungisida ya, juga kita bantu pangkas, tapi hasilnya nihil teman-teman. Dan ini sepertinya hari ini saya mandi keringat di sini teman-teman, untuk membongkar sawit yang satu ini. Namun tidak apa-apa, walaupun juniornya masih sebesar itu, namun yang jelas insya Allah di tahun-tahun mendatang hasilnya akan lebih baik dari ini. Oke ya teman-teman, ini adalah pengalaman saya bahwasannya crown disease yang sesungguhnya itu nggak bisa dikasih ampun teman-teman, harus diganti. Apabila terserang hama busuk pupusnya itu masih bisa diantisipasi, mau dipangkas, dikasih garam, dikasih insek, dikasih herbi, itu kemungkinan apabila hamanya itu mati ataupun pergi dari situ maka sembuh. Namun apabila ini ya, kalau ini yang sebesar ini sudah nggak mungkin terserang hama, karena pupusnya sudah kuat teman-teman, sudah keras, pelepahnya sudah keras. Jadi hama itu kemungkinan menyerang itu tipis sekali ya, sampai mengakibatkan kerusakan jaringan yang sangat parah seperti ini. Karena sawit dewasa itu kondisinya sudah kuat ya, dari segi jaringan batangnya, dibanding sawit yang masih
kecil-kecil seperti ini masih rentan penyakit, masih bisa kena bercak ya, masih bisa kena busuk pupus mungkin besok, atau yang lain kena jamur masih nggak tahan. Tapi kalau sudah sebesar ini, seandainya terkena jamur, itu kemungkinan hanya buah yang nampak di batang, itu buahnya busuk. Namun untuk batang, enggak. Itu kasusnya jarang sekali. Namun yang ini, itu kemungkinan besar sampai dewasa nanti tetap seperti ini, teman-teman. Dan ini akibatnya ke buah. Oke ya, teman-teman. Saya akan bongkar habis ini. Saya kira cukup sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.